Pada pertemuan yang lalu, Ibu sudah membahas tentang kegiatan pembelajaran daring, yaitu PEPPAT. Dan pada hari ini, kita akan memasuki materi lanjutan, yaitu PEP5, tentang perkembangan sumber daya Nusantara. Mari bersama kita mengajak. Kompetensi inti 3.5 menganalisis perkembangan seni budaya Nusantara. Kompetensi dasar 4.5 merumuskan perkembangan seni budaya Nusantara. Bab 5 perkembangan seni budaya Nusantara. Pada perkembangannya, seni budaya Nusantara dibagi menjadi 3, yakni seni Nusantara tradisional, seni Nusantara era kemerdekaan, dan seni Nusantara era digital. Pada seni budaya Nusantara tradisional, perkembangan seni ini bermula sejak zaman purbakala yang ditandai dengan ditemukannya beberapa bentuk lukisan gua atau benda-benda yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya, bentuk ukiran pada waruga atau peti kubur mati dan nekara atau gendang perunggu. Selanjutnya, seni budaya Nusantara era kemerdekaan, yakni perkembangan seni Nusantara yang dimulai saat memasuki era kemerdekaan. Contohnya, karya seni yang diciptakan oleh tokoh sastrawan yang terkenal bernama Usman Ismail. Berikutnya, seni Nusantara di era digital. Pada perkembangannya, seni ini semakin mudah dalam proses informasi melalui internet. Jadi kalian dengan mudah bisa mengakses internet hasil-hasil karya seni, baik itu di dalam maupun di luar. Kalian dengan begitu mudahnya mengakses internet. Seni Nusantara tradisional menurut perkembangannya dipengaruhi 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri, perkembangan seni berdasarkan kreativitas manusia yang tumbuh dalam dirinya, sehingga dapat menciptakan ide-ide baru yang asli, yakni mampu melahirkan sesuatu yang baru berdasarkan pengalaman hidupnya. Sedangkan eksternal, perkembangan seni dan budaya yang bergantung pada lingkungan sosial, sehingga menciptakan karya seni tidak hanya berasal dari dalam dirinya atau penciptanya, namun juga mengandung pengaruh dari lingkungan. Faktor eksternal memiliki daya tarik karya sehingga kedudukannya berdampingan dengan budaya masyarakat. Penyatuan unsur-unsur seni budaya di Nusantara menciptakan berbagai bentuk seni, yaitu seni rupa, seni arsitektur, lagu dan musik, perkembangan seni tari Nusantara, dan seni teater. Seni Nusantara era kemerdekaan. Penciptaan karya seni pada era ini seringkali tersembunyi identitas si kreator. Hanya sedikit sekali dokumentasi atau bahkan tidak ada sama sekali, sehingga masyarakat tidak secara detail mengetahui si empunya atau si pembuatnya. Banyak sekali karya seni yang kita tidak kenal dan juga tidak mengetahui secara pasti catatan latar belakang penciptaan karya tersebut. Seni budaya pada era digital. Pada era ini, perkembangan teknologi sangat mempengaruhi para seniman, khususnya dalam berkarya seni.
Melalui teknologi, para seniman dapat mempublikasikan karya secara langsung dengan mudah dan cepat. Dan kemajuan teknologi ini juga dapat membawa dampak negatif, terutama bagi siapapun bisa dengan mudah menjiplak hasil karya tersebut. Contohnya, M. Miroto, salah satu seorang seniman tari Indonesia, pernah berkolaborasi dengan seniman mancanegara untuk membuat hasil karya digital. Jadi kita tidak perlu bertatap muka, melainkan lewat virtual. Walaupun secara live, namun dikemas sedemikian rupa sehingga tontonan tersebut, walaupun tidak bertatap muka, namun bisa menghasilkan karya yang begitu baik dan indah.